Ini cara ganti oli mesin Honda PCX150. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Subscribe, subscribe. Oke, kita mulai. Let's go. Untuk oli yang saya pakai ini, oli mesin Motul Expert 10W Strip 40. 800 mili sesuai kapasitasnya ya. Nah, ini saya kasih tahu dulu. Ini tutup lubang pengisian olinya. Baut yang satu di bawah kanan sini untuk pembuangan olinya. Yang di sebelah kiri ini baut untuk filter olinya. Alat bantu yang dipersiapkan di sini wadah pembuangan oli bekas, corong untuk isi oli, kain majun, tisu ya sama saja, kunci shock nomor 17, kunci pas nomor 12 dan 17, palu, dan ada tang. Kita buka dulu baut pembuangan olinya yang di bawah kanan ini pakai kunci pas nomor 12. Untuk putarnya ke arah berlawanan jarum jam ya. Sebelum dibuka full, jangan lupa siapin wadah pembuangan olinya. Sambil kita miringkan sedikit biar keluar semua. Selanjutnya kita buka baut bagian oli filternya pakai kunci 17. Ini kalau kita miringkan sedikit juga masih ada oli bekasnya loh. Setelah filternya dibersihkan, kita tutup dan kencangkan kembali bagian baut filternya. Jangan lupa kita tutup dan kencangkan juga baut pembuangan olinya yang di bawah kanan barusan ya. Sekarang kita buka tutup pengisian olinya dengan tang. Lapisi dengan kain majun biar nggak rusak penutupnya. Lalu kita isi oli mesin barunya. Pasang corongnya ya. I'm okay, I'm fine. Kinchana, kinchana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit. Setelah selesai, kita tutup kembali bagian penutup isi olinya. Selesai deh. Sekian video kita kali ini, semoga sangat bermanfaat.
Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.